Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Atri Channel ya teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara menjahit saku gamlok ya teman-teman. Langsung aja ke tutorialnya ya. Ini saku gamlok dengan model jahitan di tengah ya teman-teman. Jadi langkah pertama kita jahit dulu tengahnya ini sekitar 1 cm ya, kali 2 kita lipat jadi 2 cm ya kita ambil. Selanjutnya kita tiban jahitannya ya teman-teman. Ini jahitan 2 baris untuk variasi jahitan di tengahnya. Dan ini jahitan yang kedua ya teman-teman. Jadi variasi ini 2 jahitan ya, dapat 2 baris jahitan. Nah, selanjutnya kita jahit bagian sudut bawah ya teman-teman. Dan sebelumnya sudah kita gunting untuk sudut jahitannya itu ya. Lalu kita lipat bagian atasnya ya, untuk jahitan lipatan atas kurang lebih sekitar 2 cm ya teman-teman lebarnya. Setelah itu kita buat dulu untuk tutup sakunya ya teman-teman. Selanjutnya kita tiban jahitan untuk tutup sakunya ya teman-teman. Ini sama 2 baris jahitan ya untuk tutupnya. Lalu kita pasangkan dulu untuk tutup sakunya ya teman-teman. Ini banyak cara ya teman-teman, ada yang kita jahit sakunya dulu, dan ini cara saya kita jahit untuk tutupnya terlebih dahulu ya teman-teman.
jarak dari atas seperti biasa teman-teman ya, kurang lebih sekitar 20 atau 21 cm ya. Dan sekarang kita pasang saku gambloknya ya, teman-teman. Oh ya teman-teman, ini untuk saku gamblok di bagian atas ya. Saya buat ini lebarnya 12 cm ya, teman-teman. Dan untuk ke bawahnya 13 cm. Seperti inilah teman-teman cara menjahit saku gamlok ya, atau kantong gamlok. Demikianlah untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.